dan hasilnya dibiayai oleh surat berharga syariah negara. Uang kita, uang rakyat kita semua untuk membangun infrastruktur yang kembali dinikmati oleh rakyat kita. Jadi ini adalah salah satu bentuk investasi yang sangat menguntungkan untuk masyarakat dan menguntungkan untuk perekonomian kita. Kita berharap bahwa seluruh infrastruktur ini yang jumlahnya untuk Kementerian Perhubungan bisa mencapai 52,3 triliun. 45 triliunnya sendiri adalah dalam bentuk SBSN. Itu benar-benar bisa mempercepat pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang merupakan sarana untuk mobilitas masyarakat, sehingga masyarakat bisa makin produktif dan tentu saja makin meningkatkan kesejahteraannya.